kepada seluruh peserta Senusantara yang telah mengikuti Lomba Virtual Monolog Nini Teater Sastra Ulang Bali 2023. Kreativitas yang luar biasa dari seluruh peserta. Dewan juri bekerja keras untuk menentukan para pemenang. Karena bagaimanapun, inti pembacaan yang ke dalam yang memang kita cari. Jadi bagaimana penghayatannya. Kemudian dari sisi virtualnya, pengambilan gambar. Kemudian audio yang jelas. Dan masalah teknis lainnya juga memberikan satu input. Bagaimana pemenang ditentukan. Tentunya kekuatan aktor bagaimana menghayati peran dengan membacakan naskah mampu memberikan imajinasi kepada para penonton. Dan untuk pemenang piala favorit berdasarkan jumlah like terbanyak ke YouTube jatuh kepada peserta dari Surabaya, Sheila Melinda. Yeay, Surabaya rek menang. Alright, terima kasih kawan-kawan Senusantara. Saat ini saya berada di Los Angeles, Amerika Serikat, dan saya akan membacakan langsung ya siapakah pemenang lomba virtual dramatic reading monolog Nini Teater Sastra Ulang. Berdasarkan keputusan dewan juri yang terdiri dari seniman teater Herlina Syarifuddin Jakarta, Hendra Utai Bali, dan Mot Satria Ulang Bali memutuskan drum roll. Untuk juara harapan 3 jatuh kepada nomor 17 Ratih Lisda dari Denpasar. Yeay. Selamat ya Ratih, kamu menang juara harapan 3. Dan untuk juara harapan 2 jatuh kepada, ini luar biasa nih, walaupun sederhana settingnya tetapi pembacaannya cukup menyihir juga. Pina Munawaroh dari Pangandaran. Yeay, selamat ya Pina, kamu menang Pi. Alright, dan untuk juara harapan 1 jatuh kepada peserta dari Bekasi, Dian Yuliana. Mbak Dian dengan satu lilin, Mbak. Luar biasa juga ya. Jadi pembagian karakter perannya keren banget. Dan kawan-kawan Senusantara, untuk kita bacakan berikutnya ya. Jadi untuk juara 3, dewan juri memutuskan. Kali ini agak berbeda karena juara 3 dewan juri memutuskan ada 2 pemenang, yaitu peserta dengan nomor 5, Baby Sastra Dirja dari Banten. Yeay, Mbak Baby, selamat. Dan satu lagi pemenang juara 3 yaitu Akram Hakim dari Padang Panjang. Mbak Baby dan Mas Akram, penghayatannya gila, total luar biasa, yes. Kemudian untuk juara 2 jatuh kepada peserta, ini luar biasa juga permainannya, kemudian settingnya, pengambilan gambar dan segala macam, yaitu Ilma Aksana Nisa dari Tuban. Yeay, Mbak Ilma, keren-keren banget. Oke, kawan-kawan Nusantara, sekarang tibalah saatnya saya membacakan juara 1. Juara 1 berdasarkan pilihan dewan juri, Mbak Herlina Syarifuddin, Hendra Utai, dan Monsa Triulang. Juara 1 tahun ini untuk lomba membaca monolog, dramatic reading, monolog Nini, yaitu juara satunya adalah drum roll. Ini ada Nemo teman saya. Juara satu adalah, can you read this, Nemo? Number one, who is number one? Read it loud. Liska Rahmawati. From? Chi Anjur. I cannot read your handwriting. All right, Chi read this one more. Who is the winner? Liska Rahmawati. Yeay! Mbak Liska Rahmawati menjadi juara satu lomba monolog. Selamat ya Mbak Liska. You said selamat. Selamat Mbak Rizka. Mbak Rizka. Mbak Rizka selamat. Selamat ya. Yeah. Congratulations. Congratulations. Yeah. Winner number one. Terima kasih ya buat kawan-kawan, saya Mat Satria Ulang. Sampai jumpa lagi. Masih di jalan. Dadah. Jangan masih bersedih dalam hatimu. Membakar